الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Qala mubasir rahimahullahu ta'ala wa ada manaf'a fi ulumi fi darini amin Awadu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Kita mundur sedikit ya Zalika ay kawnuhum ma'a man zukira mubtada'un khabaruhu al-fadlu minallahi Zalika demikian itu Aikaunuhum artinya keadaan mereka Ma'a Serta orang yang telah disebutkan Siddiqin ya. Nabiin Siddiqin Suhada Soli'in Mubtada'un Itu jadi Mubtada' Lapa Zalika' khabaruhu khabarnya adalah al fadlu minallah karunia dari Allah karunia Allah hmm, <yeah. t bureaucracy> jadi bisa melihat mereka bisa berziarah kepada mereka bisa hadir bersama mereka itu adalah karunia Allah jadi kita bisa begitu itu karunia Allah artinya Allah yang kasih kepada kita hmm. bukan karena taatnya kita bukan tapi bukan berarti kita udah nggak usah taat, bukan ya taat itu mesti taat itu mesti hmm. sebanyak-banyaknya, so, sekuat-kuatnya sehabis-habisnya bahasa kita begitu Tapi bukan itu yang kita bisa mendapati. Itu adalah karunia Allah. Itu sebab berapa banyak orang yang taat, tapi biasa aja. Maka, kalau begitu kita harus apa? hati-hati dalam beribadah, dalam bertaat kepada Allah. Jaga hatinya, jaga hati kepada Allah. Berhusnuzon, jangan kita bersuzon. Boleh jadi yang orang banyak taat tapi enggak dapat. Kenapa? Karena hatinya suka suuzon. Kan gua udah banyak banget ibadah kan belum dapat ke belum dapat dapat juga ini. <laughs> Jadi hatinya suzon kepada Allah. Sama kamu suzon sama orang tua, suzon sama guru. Gara-gara itu tu. Emang dia tampangnya hikmat sama orang tua, sama guru. Tapi hatinya suka suzon mulu. Ini yang merusak. Jaga hati Jangan kamu kotor <tuh> Itu Al-fadlu minallah Karunia dari Allah Tapi juga Jangan lupa semua yang Allah berikan di karunia Allah Jangan lupa kita juga Berterima kasih kepada Wasilah Orang tua kita banyak sudah berikan kita nikmat. Jangan lupa, uh, apa orang tua kita sudah menjadi banyak wasilah nikmat Allah. Allah berikan lewat orang tua kita, wajib kita juga berterima kasih sama orang tua kita, guru kita yang udah banyak, ya, apalagi wajib kita berterima kasih. jadi enggak cukup terima kasih ya Allah, nggak cukup begitu. Ya. Terima kasih ya Allah, terima kasih wahai guruku, wahai orang tuaku, wahai sahabatku, wahai bapak, wahai ibu. Wasilah itu wajib juga. Malam yaskuril nas, lam yaskuril lain. Ta'fanto la tafadhal aja bacanya tafadhal bihi alaihim yang Allah telah jadi bedanya fi'il mudari dengan fi'il madi ya kalau fi'il madi itu menandakan kepastian tafadhal bihi alaihim tahqiq yang Allah telah karuniakan dengannya alaihim kepada mereka la annahum tidak bahwa mereka nalu memperoleh akan dia hati dengan ketaatan mereka. Jadi bukan dengan ketaatan, hmm. tapi bukan berarti enggak usah toat, enggak mesti toat, justru mesti toat. Tapi ingat jaga hati. Tadi saya katakan boleh jadi orang banyak toat, tapi kok enggak dapat karena dalamnya keropok. Hmm. Dalamnya keropok. banyak penyakitnya. Itu ilangin penyakit dalamnya. Wa kafaa billahi 'aliman. Dan cukuplah kepada Allah yang Maha mengetahui. Bisawabil akhirati dengan pahala akhirat. Allah yang Maha tahu dengan pahala akhirat. Ya, Allah yang Maha tahu dengan pahala akhirat siapa yang dapat siapa yang kagak beranyaknya berapa Nabi kok bisa tahu karena dikasih tahu oleh Allah pernah sahabat ada orang perang ini masih kaitannya bahwasanya dari Allah ya karunia dari Allah kok ada orang yang enggak eh, dia udah melakukan ketaatan kok enggak dapat karena rusak hatinya ada pernah orang Ikut perang sama Nabi. Kata sahabat, surga, surga, surga. Kata Nabi, neraka. Padahal ikut perang. Ikut jihad. Kenapa begitu? Karena dia kepengen di oh bahasa kita disoorin supaya gak gaga -gaga gagahan. Artinya apa? Rusak hatinya. Banyak orang taat tapi gak dapat. Kenapa? Rusak Hatinya <tuh> jadi, ya, jangan sembah yang puasa itu. Yang perangannya yang begitu hebatnya bisa masuk neraka. Nah, kalau kita banyak sembah, yang banyak puasa, banyak zikir, banyak apa, hatinya rusak, enggak <tuh> bagus juga. Pengen meraih surga, jadi neraka. Jadi hatinya dijaga dan dijaga. Sekuat mungkin. Ibadah fisik sebanyak mungkin. Sekuat mungkin. Sambil hatinya dijaga. Itu yang paling pokok. Sambil jaga. Subhanallah. Lihat ulama-ulama sufi. Makanya ulama sufi identik kepada apa? Sedikit bicara. sedikit ngomong, sedikit tidur. Kalau kita dikit-dikit tidur, dikitnya banyak, dikit, dikit, dikit ini. <laughs> Kalau beliau, <laughs> sedikit tidur. Hmm. Bedanya begitu. Kecuali ketiduran, ya, ketiduran, <laughs> malamnya bugadangnya ketiduran. <laughs> namanya dipelihara nggak sengaja tidur pengennya nggak tidur Tiduran bisa wabil akhirat ay bima bi maka oleh karena itu percayalah olehmu dengan apa yang telah Allah beritakan kepadamu dengannya percaya wala yunabbiuka boleh juga baca nama wala yunbiuka boleh wala yunabbiuka mislu ma khabirun khab mislu khabirin dan tidak ada yang memberitakan kepada engkau seperti yang Maha mengetahui yaitu Allah Subhanahu wa taala jadi Allah yang sangat Ya, hebat dalam memberitakan. Jadi apa? Kita mesti percaya. Ya ayuh Allahina amanu kuzu hazroku, wahai orang-orang yang beriman kuzu hazroku, waspadalah kamu min aduwikum daripada musuh kamu. Ayyeh tarizu minhu, bersiap-siaplah kamu daripadanya. Wataya kuzulah, sadarlah olehmu. Maksudnya apa? Berhati-hati kepadanya kepada musuh Fanfiru majulah kamu lari maksudnya maju tafsirnya in hadu ila kita lihi. bangkitlah kamu kepada memeranginya ini ya lagi perang itu ya subatin ya ber pasukan-pasukannya berkelompok-kelompok berpasukan-pasukan mutafarriqina ber ya, berpisah-pisah maksudnya ya berpisah-pisah sariyatan ba'da ukhra satu pasukan perang setelah pasukan pasukan perang yang lainnya begitu maksudnya mutafarriqina ya bukan mencar satu-satu bukan tapi sariyatan ba'da ukhra satu pasukan setelah pasukan yang lain ya. hmm. awin firu jami'an atau majulah kamu jami'an sekaligus mujtami'ina sekaligus nyerangnya apa satu kelompok satu kelompok atau sekaligus serang gitu cara berperang ini dulu ya yeah. kalau sekarang <laughs> dibom <laughs> wa inna minkum laman layubat tua dan sesungguhnya di antara kamu ada yang berlambat-lambat la sungguh dia berlambat-lambat anil kitali daripada perang perang ayo perang dia berangkat dia lambat-lambat ada apa nih lambat-lambat mau belakangan aja nah, siapa dia ka Abdullah ibni Ubayyin al munafik seperti Abdillah bin Ubay seorang munafik wa ashabi dan sahabat-sahabatnya dan sahabat-sahabatnya <laughs> wa ja'alahu minhum min walamu fil dan ia ia menja, Allah jadikan akan dia termasuk daripada mereka orang mukmin min dari sekira zohirnya jadi Abdullah bin Ubay secara zohir adalah mukmin ya tapi akikatnya adalah munafik jadi tampak luarnya mukmin. Iya, yeah, ya, artinya bukan mukmin. Walamu dan walamu fil fi'li qasam dan lam pada fi'il itu qasam. Fa in asabatkum musibatun maka jika menimpa akan kamu oleh satu musibah ka qatlin wa azimatin seperti terbunuh dan mundurnya kalah. Qala ia berkata kalau kalah. Nih orang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Qala berkata iya nih. Oh, ya, yeah. Qad an amallahu alayya. Sungguh Allah telah berikan nikmat kepadaku. Izlam akun ma'ahum syahida. Ketika ya, yeah, aku tidak hadir. Dibilang Allah telah beri nikmat ketika aku enggak hadir. Hadiran hadiran fa sohba, maka aku akan ketimpa maka aku ketimpa musibah kalau hadir <laughs> Jadi kan banyak itu waktu itu perang apa? Perang Uhud. Iya. Ini ketahuan Ubay. Oh, ya ketahuan Abdullah bin Ubay bin Salun ketika perang Uhud. Ketahuannya ketika perang Uhud. ketahuan di situ. Nih si Uba si si Abdullah bin Ubay bin Salul, nih munafik. Makanya ada satu pendapat mengatakan perang Uhud itu sesungguhnya menang hakikatnya. Zahirnya kalah. Bagaimana dikatakan menang? Karena ketika itu ketahuan mana yang mukmin, mana yang kafir, mana yang munafik. Kan jadinya enak kalau begitu. Oh rupanya ini hama ini kita rapat rapat kita dibocorin namanya rahasia kita banyak dibocorin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. ya yeah. Walain dan sungguh lamu kosam yang lamu kosam. Jika asobakum fadlu minallah. Eh, sungguh jika menimpa kamu karunia dari Allah. Kalau dapat karunia, tadi kan dapat musibah. Kalau dapat karunia dari Allah, kafat hin wa ghanimatin seperti foto yang kemenangan dan ghanima dapat ghanima apa yang dikatakan la yakulanna maka dia berkata nadiman alkadana menyesal kaan se seperti bahwa kaan ini mukhafafatun dia mukhafafa eh, kaan eh, berarti apa enggak pakai tasdid ya wasmuh dan isimnya ma'zukun pun dibuang Air takdirnya Ka'an lam takun ya belum pernah ada ya seperti bahwa belum pernah ada ya. miliai dengan ya bacanya boleh yakun Batai dan tak takun Bainakum di antara kamu wa dan di antaranya mawaddatun. Kecintaan maksudnya ma'rifatun wa <laughs> Seakan-akan belum pernah ada di antara kamu dan di antaranya mawaddah. Ma'rifatun wa Perkenalan dan persahabatan. Nah, kalau ya menimpa kepada kamu mendapati kamu karunia dari Allah ila kaulihi sampai wa hadza ini kembali ila kepada perkataannya qad an amallahu alayya sungguh Allah taala telah berikan kepadaku sungguh Allah taala berikan nikmat kepadaku ini Tarodok bihi bainal kauli wal maqulihi ini jumlah mu'taridoh ya. ya. jadi ini ya, dijadikan jumlah mu'taridoh di antara kaul dan ya makulnya makul kaulnya di antara kaul dan makulnya yang dikatakan apa wa dan dia itulah apa ya litanbi ya nya litanbi ya peringatan ya laitani sekiranya kuntu ma'ahum kata dia nih kata si Ubay bin Abdullah bin Ubay bin Salul laitani kuntu ma'ahum sekiranya saya ada ya, ma'ahum bersama mereka fa'afuza fauzan azimah ya. maka aku akan mendapati keberuntungan keberuntungan yang besar ya, orang munafik yang begini Pintar banget ngomongnya tak licik aku zu hazan wa firan fil mad fil mudari aku ambil akan bagian yang banyak ya af aku zu hazan wa firan min al ghanimati daripada ghanima qala ta'ala Allah Ta'ala berfirman, Fal yukatil fisa binillah. Berperanglah kamu di jalan Allah. Berperanglah engkau, berperanglah engkau di jalan Allah di ini untuk meninggikan agama Allah. Al-ladina yashruna, yabiouna, yashruna, yang yashruna, yang ya di jalan Allah berperanglah kamu, engkau di jalan Allah orang-orang yang menukar yabiuna menjual al dunia akan kehidupan dunia bil akhirati dengan akhirat orang-orang yang menukar ya menjual kehidupan dunianya jadi dunianya dijual dijual dunia dia punya dunia dijual dibeli ah, akhiratnya ya jadi yang menukar kehidupan dunia jadi dia beli ya dia uh, dia menjual kehidupan dunia dengan akhirat wa may yuqatil siapa yang berperang fi sabilillah di jalan Allah siapa yang menjual siapa yang berperang di jalan Allah fal yuq fal fayuqtalu lalu dia dibunuh yastasidu dia mati syahid atau yaglib atau dia menang Yazfar bi adui, maka dia menang ya bi aduhi dengan musuhnya fasau panuti ajran azima maka nanti kami akan berikan dia pahala yang besar sawaban jazilan pahala yang besar wa malakum, Mengapa bagi kamu la tilu tidak berperang istifham tawbihi istifham celaan ai la mani alakum minal qital ya artinya tidak ada yang mencegah bagi kamu daripada perang kenapa kamu enggak mau perang padahal enggak ada yang mencegah untuk perang fi sabilil jalan Allah fi takhlisil mustada'afina di dalam membebaskan orang-orang yang lemah minar rijali daripada laki-laki wanita dan perempuan wal wildani dan anak-anak Allah ya orang-orang yang habasahumul kufaru yang ditahan oleh orang-orang kafir. Mereka anak-anak kecil ditahan oleh orang kafir. Anil ijrati daripada ijr hijrah. Wa azawhum dan mereka menyakiti mereka. Kalau Abu Abbasin berkata Ibnu Abbas anhu kuntu anak wa umi minhum. Aku ada bersama mereka dan umiku juga diantara mereka. Jadi kata Ibn Abbas, aku hmm, iya. "Kuntu ana wa ummi, aku dan ibuku ada bersama mereka be, di antara mereka anak-anak itu yang ditahan." Yang disakitin. "Alladzina yaquluna da'ina," orang-orang yang berkata, yang berdoa, "Ya Rabbana wa Tuhan kami, akhrijna min hadzihil qaryati makata Keluarkanlah kami daripada Ya. Kampung ini Mekah az-zalimi ahluha yang ahlinya penduduknya zalim mil kufri dengan kufur dengan sembah kekufuran. Jadi ya makanya kan disuruh hijrah itu ya. Wa ha. ja'alana dan jadikanlah bagi kami mil ladunka dari sisi Engkau min indika dari sisi Engkau waliyan jadikanlah ya Allah walian seorang pelindung ya tawalla umurana yang mengatur segala urusan-urusan kami wa lana min nasiran dan jadikanlah bagi kami ya Allah dari sisi engkau nasiran ya seorang pembela penolong ya yang nauna yang mencegah kami minhum dari mereka yang mencegah ia akan kami dari mereka ya. yang bisa nolongin utusnya Allah ya. Wa qad istajaba Allahu um. Sungguh Allah mengijabakan doa mereka. Jadi kita kepengen sesuatu minta sama al, Allah doa ya Allah ya Allah ya Allah sampai ada kisah Robi saya pernah cerita ya Robi muridnya Imam Syafi'i diajarin sama Imam Syafi'i depan teman-temannya diajarin tanya bisa enggak enggak bisa diajarin lagi tanya bisa enggak enggak bisa diajarin lagi tanya bisa enggak enggak bisa diajarin lagi tanya bisa enggak udah kabur orangnya diparani nama Imam Syafi'i diajarin lagi di rumah diajarin bisa enggak tanya bisa enggak enggak akhirnya kata Imam Syafi'i Hai semua kola, ilmu itu punya Allah nak. Kamu banyak banyak berdoa sama Allah, minta sama Allah. Jadi minta sama Allah ya Allah sambil kita belajar. Jadi belajar juga, minta sama Allah ya Allah ya Allah. Pengen bacanya bagus ya Allah, jadikan aku seorang yang bisa baca kitab yang bagus bacanya enggak salah-salah mulu ya Allah ya biar naik ya Allah ya <laughs> karena di sini itu Ustaz emang ada sistem enggak naik ya yang gak naik bisa stres ya <laughs> Kalau kata saya lebih baik nangis sekarang daripada nangis nanti. Lebih baik nangis sekarang daripada di sudah nangis apa enggak bisa. Ya, saya mah bukan lulus. Ada orang cerita sama saya. Iya, bukan di sini. Saya mah lulus sekolah bukan lulus pesantren. Kenapa? Saya lulus enggak bisa baca kitab. Cuma sekolah doang lulusnya. Ya Allah. Mau begitu? Oh, ya jangan. Biarin sekarang. Ya, nangis kita enggak dinaikin. Bukan enggak dinaikin, kitanya belum naik. Guru mau enggak naik? Yo, guru mah pengen semuanya nilainya JP. <laughs> pengen semuanya JP, 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 JP. JP apa JP ya? 100. <guluh> JP. <Jepet. guluh> Maunya begitu guru semuanya, bukan kagak dinaikin sama gurunya, bukan entenya eh, belum naik. Ini ngambek sama gurunya ya. <guluh> bukan nah. Justru kalau ada guru enggak naikin, gurunya sayang sama muridnya itu diperhatiin. Sama, gurunya, ini naik, ini enggak naik, ini naik, ini naik, Dilihatin ini kriteria naik, ini kriteria nggak naik, guru cuma ngelihat doang, lo nih, selain yang pernah kuliah, ya, yang pernah kuliah, nilainya sama 75, 75, 75, 75, 75. lima, tujuh lima, Ustaz? Ya? <laughs> Itu nilai apa tuh kira-kira? Kata orang kata orang kuliah tuh nilai nanya, namanya nilai rahmah. <laughs> apa mungkin nilai sama semua? Enggak. Kira-kira tuh guru yang kayak begitu nilai kasih rahmah ama yang diteliti. Ini naik nih kan naik. Ini, naik. Ah, syafaat. Persamaannya <laughs> ya. <laughs> Mana sayangan kira-kira? Ya. Tadi guru yang kasih nilainya 75 75 terjemah nilai rahmah. Yang kedua, diperhatiin ini naik, ini enggak naik, ini naik, ini enggak naik. Mana sayangan kira-kira gurunya? Sayangan yang kedua, namanya diperhatiin, masya Allah. Biar kita mau belajar, tapi jangan juga kagak naik, kagak belajar belajar besok, kagak naik, kagak belajar lagi kan? <laughs> Kenapa? Karena meneliti itu capek, apalagi yang jadi dosen, masya Allah. capeknya luar biasa, orang banyak banget, usah ratusan orang. Iya, kan enak nilai. Capek enggak? Enggak capek. Tapi kau neliti. Oh, capek. Jadi guru tuh sayang sama kita. Diperhatiin kita. Soalnya. Jadi belajar sungguh-sungguh sayangnya guru kita balas dengan apa balasnya belajar biar sungguh ya sungguh-sungguh belajar begitu. Kalau lagi diuji murid sama guru diuji <laughs> nilainya jelek ya Allah ah, lagi baca uji lisan lagi baca susah baca ya langsung narik nafas tuh guru narik nafas susah <laughs> ya Allah godek Ya. pengennya naik jadi jangan kamu benci gurunya tapi benci nafsu kamu ya benci nafsu kamu yang malas nih omelin jangan malas nak enak eh, ya eh. jangan malas eh, nafsu kamu harus rajin kamu harus rajin gitu jangan ngambek di rumah ngambek agak mau masuk lagi ngambek ngambek enggak habis habis nggak ada orang sukses ceritanya ngambek ada nggak nggak ada yang ngambek itu orang keterbelakangan orang sukses rata-rata menantang alhamdulillah saya nggak naik jadi bisa lebih baik lagi wah itu sukses bakalan tuh. banyak nggak orang kagak naik di sekolahan sukses Hah? banyak nggak orang nggak naik di sekolahan di masyarakat sukses banyak enggak banyak lihat tanya orang sukses dulu pernah nggak naik ya pernah lihat pengusaha dulu di sekolah pernah nggak enggak naik pernah ini tapi jadi sukses iya nggak naiknya itu menjadi apa menjadi pendorong buat dia untuk benar-benar Ya, <laughs> ya boleh jadi karena apa ada faktor apa gitu ya. Kita kembali lagi sini. Ya, okodistaja, Bollahu doa dan sungguh Allah ta'ala ijabakan doa mereka. Faya sarok ribadim al khurujah maka Allah mudahkan bagi sebagian mereka akan keluarnya. wa baqiya dan yes, dan kekal oleh sebagian mereka ila an sehingga bahwa futihat dimenangkan Putuhkan maka tak akan kota Mekah wa dan ya sallallahu alaihi wasallam meng, mengangkat oleh nabi sallallahu alaihi wasallam ya, menjadi pemimpin itab bin Usaidin itab bin Usaid fa ansafa mazlumahum min zalimihim maka ia, ia membela orang-orang yang dizalimi di antara mereka daripada orang yang zalim yang menzalimi mereka dari orang yang menzalimi mereka Sallallahu alaihi wasallam.